Iya, timnas yang tidak memerlukan tiebreaker nampaknya one and only hanya di Free Fire. Dan jangan lupa, kita melihat sudah ada rush yang dilakukan nampaknya oleh tim EVOS. Dan kali ini sudah ada backstabbing juga akan dilakukan. Tidak akan berhasil. Souza akan langsung di revive kembali. Dan 3 poin eliminasi saat ini berada di tangan dari tim First Rider Eclipse. Sekali Paceport saat ini posisinya benar-benar menyebar seperti virus yang ada di 2 tahun lalu kayaknya nih Skyline. Waduh, dan pada akhirnya Paceport berhasil mendapatkan 4 poin eliminasinya. First Riders Eclipse bakal Riders kali ini masih coba untuk bertahan di balik satu tempat yang sangat minim sekali. Namun sayangnya Lowzy kali ini akan langsung melakukan rush dengan penggunaan Trogon-nya. Dan masih ada beberapa balap yang mid juga. Kawan yang mencoba untuk melakukan charging dengan adanya satu charge booster. Tapi musuh mereka lumayan jauh. Dan satu player yang ada di dekatnya pun disupport fire oleh Souza dari kejauhan. Ini adalah satu gameplay yang sangat indah sekali untuk yang bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk bertahan. Wow, Thailand nampaknya akan coba untuk... terhadap tim yang masih dengan bendera yang sama. First Rider kehilangan Darkhold dan juga Souza, tapi akan langsung dibayar dengan 3 player dari Morph Team kali ini. Morph akan langsung dirasuk begitu saja. Susana mau melakukan defense dance kali ini dan juga menutup jalannya dengan adanya 3 gelong sekaligus. First Rider akan langsung membreak beberapa defense dance yang dimiliki oleh tim Morph. Dan akhirnya Trogon pun di sana percaya Lowzy. Coba untuk masuk kembali untuk yang kedua kalinya dan akan langsung coba untuk menjadi shield berjalan. Dan Morph pun dan First Riders masih coba untuk diberikan ke arah lawannya. Bahkan Souza mendapatkan titel The Blue Blade Breaker kali ini. Ditambah dengan RGX-nya juga udah berhasil mendapatkan 1-2 damage. Dan menghancurkan lagi dan lagi keluar yang diciptakan oleh LGDS. LGDS sayang banget. Mereka bakalan habis resource mereka. Dan saat ini kita melihat sudah ada peluang Riders. Tapi khususnya First Riders kali ini sudah berhasil mendapatkan 9 poin eliminasi. Dan masih bisa bertambah. Pentakill berhasil didapatkan oleh seorang Lowzy dan juga Souza. 11 poin eliminasi didapatkan oleh First Riders Eclipse. Di game yang masih belum selesai. Sudah ada 3 titik Gloom Melter, 4 bahkan. Ini akan membuat mereka kesulitan, tapi udah ada close combat juga yang dilakukan North dari bagian higher ground kali ini. Udah berhasil mendapatkan shot headshot, tapi 2 kawannya yang berada di bawah harus dikorbankan begitu saja. First Rider Eclipse, 13 kill. Ini akan menjadi 15 sebentar lagi nampaknya. Namun sayangnya, Scope tidak bisa mengarah menuju kepala 2 target yang berada di bagian lower ground. Dan udah ada Face Freeze juga yang akan langsung dilontarkan dua-duanya. Animation delay juga di sana akan langsung terjadi oleh seorang North. North masih bisa bertahan, tidak melakukan healing sama sekali. Tapi lu lihat Darkhold di sana melakukan distraksi. Dan ini dia, First Rider Eclipse berhasil mendapatkan Buya Indonesia 2 kali Buya berturut-turut di map yang ketiga dan yang Morphe di sana lagi melakukan finishing di target, tapi sayangnya tidak diberi waktu. Dan sekarang First Rider juga akan tumbang satu persatu. Sudah 2 orang hilang dari seorang Darkhold dan juga Souza yang tersedia kali ini. Akan naik menuju bagian higher ground. Di lantai 2 masih ada satu last survivor dari tim Fastomundo. Dan jump-jump pun dilakukan. Kayak udah 100% mereka udah bisa dapetin buyahnya. Tapi dengan 7 poin eliminasi mereka juga masih akan house kill. First Rider akan menyusul Morphe di posisi. Gak bakal dikasih apun. Terlihat ada satu orang mungkin memantau dari jauh dengan Barreta. Tapi FR harus segera sigap mengeksekusi ini dengan sesegera mungkin. Bon James berhasil di North dan Bloody juga didapatkan. Sayangnya tumbang North. Sebentar Lowzy. Sehingga tim FR masih bisa punya asa. Sayangnya untuk Flash sendiri semakin terpojok. Dan Souza dapat 3 player. Di area berbeda apapun tumbang Indonesia bisa. Flash tumbang juga. Darkhold jadi satu kandidat yang tumbang duluan. Souza dan juga Lowzy nampaknya di sana sulit sekali untuk menumbangkan seorang Johanna. Dan First Rider Eclipse gagal. Ini dia. Luar biasa sekali Indonesia. Di hari pertama kita, minggu pertama ada di puncak klasemen dengan total poin 3 digit yaitu 102. Keren. Maksud gua ini 6 round. 6 round.